Pemirsa seketrune miwah krama ring Bali, Kaptiang sida nganutin pewara saking gubernur, miwah VHDI Provinsi Bali, ngeninin indik ngewatesin akeh nyane pemilet, rikelani ngemargi yang melasti miwah pengerupukan. Ketua Yuwane Desa Adat Kerobokan Prayoga Mardika Putra nyarengang samian angga seketrune taler krama mangde nganutin pewara melarapan surat edaran bersama saking pemerintah Provinsi Bali Parisida Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali miwa majelis Desa Adat Provinsi Bali indik pemargin Reinan Cuci Nyepi warse sake ciu singengatus petang da sekali ering Bali munggaring poin pitu A kewadar mangde rikalaning krama ngelaksanayang upacara melasti taur agung kesange miwa pengrupukan sanijan dan mendaging parikrama pawai ogogo mangde ngewatesin ring kewentenan akhirnya ni pemilet. Jadi terkait dengan surat edaran Bapak Gubernur dan PHDI Provinsi Bali terutama sekali yang merujuk kepada poin 7A mengenai pembatasan peserta pengarakan dan pengarakan ogoh-ogoh dan melasti, kami berharap seketrune dan krama adat memaklumi hal tersebut karena situasi yang kita hadapi tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kami juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mematuhi segala anjuran dari pemerintah, terutama sekali tidak berpergian ke tempat yang ramai, kemudian menjaga jarak satu sama lain, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jika merasa tidak enak badan, segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Dan kami juga berdoa semoga wabah virus ini segera berakhir dan kami yakin Bali pasti akan mampu melewati semuanya. Prayoga Mardika Putra ngewohin yening samian seketrune taler krama ring Bali si dengan nutin tur ngemargiang sejroning pewara saking pemerintah kejantanang si dengan degang penglimbakan COVID-19 nipunike. Joko Andika, Bali TV.